Korang nak tahu tak si Kudong ni buat apa? Sebenarnya tak ada misteri. Bola sepak adalah satu bahasa universal lah. Dan dari segi kejurulatihan pun, jurulatih banyak di Malaysia. Tapi yang melatih insan normal. Tapi pendekatan saya lain. Saya pun melalui proses kejurulatihan, berlesen, AFC, FIFA semua tu macam biasalah. Tapi saya mula terfikir, kalau semua nak jadi jurulatih, nak melatih orang normal, habis siapa pula nak layan budak-budak OKU ni? Sebab budak OKU ni pun penonton. Orang OKU pun peminat. Dia pun menyumbang kepada ekonomi dengan membeli jersey. Kan? Jadi, saya memilih laluan tu iaitu mengajak dengan pengetahuan bola sepak yang normal, asas dan profesional. Saya mula mengajaklah. Mula mengajak dengan menggunakan kaedah-kaedah yang sedia ada. Tak ada misteri. Tetapi yang membezakannya lah, nombor satu, kalau kita bawa modul bola sepak, scan kepada OKU dan suruh OKU ikut, contohnya buta, nampak pun tak boleh macam mana. Jadi sebagai jurulatih dalam pasukan bola sepak OKU yang kami gerakkan ni, kami pertama, kami melihat mereka sebagai insan, manusia. Bukannya kamu sebagai tak ada kaki macam nak main ni. Jadi kita membawa pengetahuan tu dan kita cuba adapt dengan kehidupan mereka. Okay. Kita bagi tongkat, kita bagi bola dan modul latihan macam ni kita ubah suai sedikit supaya dia boleh buat. Dan suka cita saya nak bagi tahu, suruhlah sprint. Suruhlah sprint 30 meter. Main lari dengan Fazan. Contoh. Cuma bezanya awak berlari 30 meter. Dua kaki. Fazan boleh buat. Satu kaki. Bantuan tongkat. Cubalah sepakkan penjuru. Cubalah sepakkan penjuru kan. Sekarang ni kita tengok di TV. Direct free kick. Goal. Punyalah Rio. Satu hari, tiga malam, dua hari ke. Bercakap pasal gol yang dijaringkan oleh orang normal. Liga Malaysia ke, EPL ke, Serie A ke. Bila kau nak puji orang OKU yang jaring gol seumpama tu? Itu misi saya. Yang saya nak bagi tahu, orang Kudong boleh buat. Teringat saya cerita Cristiano Ronaldo, overhead scissor kick yang menjaringkan gol dengan Juventus, kalau tak silap saya. Orang Malaysia belum tengok lagi orang Kudong buat scissor kick. Terpacak tongkat dia lipat gol. Jadi saya nak mengajak masyarakat bahawa orang OKU sebenarnya boleh buat dan supaya sama taraf, cuma mereka cuma perlu diberikan peluang saja. Dan jadi itulah saya kata tadi, bola sepak, kaedah melatih mereka sebenarnya sama, cuma kita modifikasikan sedikit mengikut keperluan peralatan ataupun cara mereka melakukan. Untuk law dalam padang, kita 7 orang lah. Okay. Di mana position dia 7 orang untuk 25 minit lah. Ya, 25. Okay. One keeper, 6 player. One keeper, 6 player. Yang di mana memang player kena kudung ni lah. Dia tak boleh menggunakan apa, peralatan apa yang boleh ni lah. Kecuali untuk macam sekarang ni saya pakai, okay. Ini kena ada tongkat yang bersesuaian dengan dia lah. Ketinggian tu memang nak penting lah. Sebab di mana itu yang kita nak balancekan badan, cara kita nak menyepak apa semua tu. Okey. Bermain selama 25 minit. Untuk kesalahan sama ada bola ke tongkat. Contoh kalau kata lawan sepak ke tongkat, dia akan jadi free kick lah, kesalahan foul.
Tapi bergantunglah kepada referee. Referee nampak ke tak? Referee nampak ke tak. Sama ada, sama juga untuk tackle ke apa. Macam tu juga. So dia adalah dia punya cara untuk kita mengelakkan fall. Mungkin ramai yang tak tahu Zan, iaitu penjaga gol dalam pasukan bola sepak Kudong sebenarnya sebelah tangan. Tapi dia tengok dia punya melayang. Sebelah tangan. Penjaga gol adalah sebelah tangan Kudong. Pemain outfield yang 6 orang tu kudung kaki. Dan padang dia 60 kali 40 meter. Tiang gol ialah 2.2 meter kali 5 meter. Umpama tiang gol yang digunakan di sekolah rendah. Pemilihan tu sebenarnya dah buat lama. Sebelum PKP dulu, kita dah mulakan latihan intensif kita. Cuma dah ada break PKP tu. Jadi kita masih kekalkan bagi saya senarai yang terbaik yang kita ada daripada 80 lah. Kita bukan main petik je. Kita memang dah tahu. Kita dah buat banyak kejohanan, melibatkan semua ni. Jadi kita nampak bakat tu daripada rekreasi. Jom, anda dipilih untuk mewakili negara. Tetapi kena melalui kem latihan dululah. Macam biasalah kan. Jadi di situ kita kumpul lebih kurang 16 orang yang terbaik yang kita akan bawa atlet ke Bangladesh. Hanya 12 pemain kudung kaki dan 2 penjaga gol. Maknanya 14 satu tim lah. 14 dengan 3 pegawai. Total yang komposisi dia ialah 20 orang termasuk doktor. Doktor pun buat kerja CSR kan. Dengan fisio ke apa lah. Jadi ini yang kita akan bawa ke Bangladesh untuk kejohanan kelayakan Asia Timur. Yang melibatkan hanya 4 pasukan campur satu. Apa maksudnya campur satu ialah kemasukan minit terakhir oleh pasukan Nepal. Tetapi saya sebahagian daripada pihak penganjur juga membantu mereka menganjur buat kali pertama. Jadi kelayakan tu melibatkan 4 negara saja. Nepal tu kira main syok-syok je lah kan? Jadi 2 negara menarik ialah 2 negara daripada 4 tu akan mewakili Asia Timur ke Piala Dunia 2022. Kalau ikut statistik saya rasa buat kali pertama sebenarnya benua Asia yang goncang ni kan, sebab tu jadi 32 tim. Selama ni 24 kan. 24 tim. Sebelum ni dia kurang. So bila Asia dah ada banyak wakil, jadi mulalah dia buat 24 tim di kejuaraan Asia dunia. Saya soalan yang begitu menarik dan saya ada jawapan dia seperti yang saya bincang pada 2016. Apa objektif penubuhan bola sepak kudung? Adakah nak main syok-syok rekreasi? Tidak. Saya kata kita bermula dengan rekreasi tetapi kita telah melakarkan satu plan pembangunan supaya kita mahu beraksi di Piala Dunia pada satu hari, iaitu pada tahun 2018. Dia setiap 2 tahun. Tetapi kita belum bersedia dan kita mula mensasarkan 2020 World Cup. Okey, itu adalah sasaran kita untuk Amputee Football Malaysia melayakkan diri ke Piala Dunia sebagai negara yang baru membangun dalam bola sepak ni. Jadi harapan kita, KPI kita di Piala Dunia, belum, kita sebenarnya tidak meletakkan apa-apa KPI sebab ini adalah percubaan kali pertama. KPI kita adalah pada kejohanan kelayakan Asia, iaitu 2 teratas. 2 teratas. Apa-apa yang selebih daripada 2 mungkin juara kumpulan bonus. Terima kasih, bersyukur saja. Kan? Jadi misi kita ialah melayakkan diri ke Piala Dunia. Kan, di Piala Dunia kita berharap boleh bertemu nanti dengan layak dulu dan bertemu dengan pasukan-pasukan handal yang kita ikut selama ni, iaitu pasukan Ukraine, pasukan Rusia, pasukan Brazil, pasukan England yang dan especially pasukan dari benua Afrika yang begitu hebat tak kenal penat. Sebab di sana saya selalu buat lawak dengan budak-budak sana, stok banyak, stok sana ramai sangat. Jalan pijak bom periuk api bedum habis. Masuk hutan kena tembak. Jadi peserta kudung dia ramai. Ya. Yeah?
Jadi di Afrika kalau nak dengar pasal kes contoh eh, saya tak ada fakta tapi ini yang saya rasalah. Kalau di Afrika, di Angola, mungkin tak ada kes mak rempit kot. Tapi jadi bila kita kaji keadaan sosial ekonomi sosial kat sini, kita mendapati ramai daripada peserta kita terlibat dalam kemalangan. Jadi ini ada dua fakta tau. Dua fakta yang berbeza kan. Jadi kita akan berdepan dengan pemain-pemain yang mungkin telah mengalami kemalangan kudung sebab penyakit ataupun dilahirkan macam tu ataupun bekas tentera kan. Tapi kita membawa pakej Malaysia yang begitu unik kan. Ini yang kita nak cakap dengan warga Malaysia. Untuk pengetahuan, kita masih 13 kos eh? Ya, 13 lagi. So final nanti bulan 3 lah untuk final training nanti untuk kos tentukanlah. Okey. Untuk yang daripada yang kos telah aturkan daripada latihan yang mana player yang boleh untuk main ni, daripada segi formasi apa semua tu, yang mana kita dah mula buat tactical apa semua tu, bagi saya untuk top 2 ada harapan. So saya memang bagi harapan, bagi saya, saya nak tak dapat satu, dapat dua, yang penting Piala Dunia, itu saja. Itu untuk hadiah untuk semua yang mana membantu kami, hadiah untuk coach yang mana bersusah payahlah selama ni, yang media-media yang membantu kami sebelum kami nak ke Dhaka ni, contoh macam Harimau Melaya ni yang sekarang tengah membantu kami untuk mewawarkan semua ni. Alhamdulillah, semoga apa yang kami dapat daripada tunjuk ajar coach, saya harap player-player lain dapat buktikanlah. So dia orang kena tahu dah jauh perjalanan kami, dah lama kami menunggu. Ini adalah peluang untuk kami layak ke Piala Dunia. Kita mampu. Mampu, coach. Projek Tongkat, saya mesti berkongsi cerita Projek Tongkat ni. Bila kita amputee football bermula seperti yang saya cakap tadi, dalam perjalanan kita tu kita berjumpa dengan ramai rakan-rakan yang begitu passionate tau. Dia begitu nak membantu kita. Beberapa rakan-rakan kita yang ada kepakaran masing-masing dalam media, sebagai pegawai perubatan, sebagai penasihat kita, dan kita bersama-sama dengan Pen Disability Football, klub yang saya tubuhkan untuk OKU, bola sepak OKU, bersama-sama dengan Aimaret yang begitu cemerlang sewaktu pandemik COVID ni, membantu rakyat dengan saringan dan juga perubatan. Kita ada Maha, kita ada Viva Palestine, kita ada yang kita sanjung Tim Ohana kan, pasukan bola sepak normal. Dia membawa nama kita Projek Tongkat dan dia mewawarkan juga dan juga Projek Tongkat melibatkan rakan-rakan semua ni kan. Jadi kita kata jom kita bentuk satu projek yang akan merubah dan membawa bola sepak amputee ni jauh. Bukan sekadar macam fireworks tau, macam bunga api di ambang merdeka. 3, 2, 1. Lepas tu dah habis kan? Jom balik. Tak ada. Projek Tongkat akan berterusan. Projek Tongkat akan merubah hidup insan-insan kudung ni. Projek Tongkat dengan melalui bola sepak, hidup mereka bakal berubah. Okey, mendapat kerja. Berapa lama Fazan nak main bola pun? Satu hari Fazan akan pencen. Tapi kita berharap dengan pembabitan bola sepak, merubah mereka menjadi ikon. Okey, ada peluang-peluang di sana. Kan? Melihat kecemerlangan dalam sukan, dan melalui sukan orang-orang seperti Fazan, Fakri dan yang kita kenal bakal mencari dana untuk sara diri. Tapi nilai kita lain. Nilai kita adalah jom main. Kan? Main dengan terbaiklah. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan dalam Projek Tongkat. Yang utama ialah pembabitan kita ke kelayakan Piala Dunia di Bangladesh, disusuli dengan kita mampu.
layakkan diri ke Piala Dunia di bulan Ogos dan kemuncak projek tongkat 2022 dan 2023 ialah perlawanan amal persahabatan yang lama kita rancang, iaitu kita akan bermain dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat kita di Gaza yang kita hampir bawa turun sebelum pandemik tu. Pasukan Amputee Football Malaysia akan menentang pasukan Amputee Football dari Gaza dalam satu perlawanan amal, dan kita akan bawa abang-abang atau adik-adik ini dari Gaza yang kudung. Bezanya sana tak ada mak rempit. Kita semua tahu kekejaman yang berlaku, kan? Jadi kita menggunakan bola sepak, Malaysia menggunakan bola sepak, Amputee Football Malaysia yang menggunakan bola sepak untuk menceritakan kepada dunia, hentikanlah kekejaman. Bola sepak boleh menyatukan orang. Kita bawa sahabat-sahabat dari Gaza, kita akan menjelajah ke 3-4 negeri dan menunjukkan kehebatan di kala negara mereka dilanda pelbagai, kan? Jadi kuasa bola sepak. Saya ada ceritakan tentang apa tu projek tongkat dan kenapa dan ke mana hala tuju dia. Itu semua adalah program dan impian. Untuk merealisasikan, kita sebenarnya amat memerlukan dana. Kita telah melancarkan beberapa hari yang lepas kempen RM10 mengajak rakyat Malaysia, ayuh, ayuh sokong kami sekiranya anda mahu melihat kami pergi jauh dan anda percaya kepada kami, sumbanglah RM10 setiap orang. Minta 10 dapat 100. Inilah inilah rakyat Malaysia yang prihatin, kan? Jadi kita memerlukan dana untuk membawa pasukan ni ke Bangladesh. Kita ada tetapi tak cukup. Dalam tempoh sebulan ni kita sangat-sangat mengharapkan sokongan daripada rakyat Malaysia, kawan-kawan kita, sokongan berupa tajaan barangan walaupun air mineral, tajaan dari segi sumbangan tunai. Kita mengajak rakyat Malaysia RM10 seorang, dah 1,000 orang dah berapa dah, kan, untuk merealisasikan impian kita untuk bertanding nanti. Belum. Kita tidak menerima sebab Persatuan Bola Sepak Kudung Malaysia malangnya bukan di bawah Sukan Teras, Sukan Teras Kementerian Belia dan Sukan. Kami tak menyalahkan mereka sebab kami bergerak sendiri, kan? Dan tidak tergolong. Tetapi kami telah berjumpa dengan KBS dan menceritakan kewujudan kami. Ini semua berlaku sebelum PKP dulu, kan? KBS pun berminat untuk membantu sebab dia nampak misi kami yang murni, kan? Okay, jadi bila PKP dah ada, COVID dah ada tu, jadi tak jadilah tajaan tu. Jadi buat masa ni kami tidak menerima apa-apa sumbangan ataupun tajaan, dan kami terpaksa mencari dana melalui sumbangan masyarakat Malaysia, kan? Sukacita saya nak kongsi juga, pada 2020 ketika kita melancarkan tabung projek tongkat ni, memang terharulah sebab rakyat Malaysia menyumbang RM10, kan? Dan kita ada duit tu di tabung kita, tetapi duit tu tidak mencukupi untuk kita melangsungkan 3 fasa yang dalam program projek tongkat ni. Ya. Tidak, saya amat yakin tidak. Kita akan mencari, kita akan berusaha. Saya rasa kita akan pergi, kita akan dapat. Ya. Ini adalah cabaran-cabaran yang kita perlu lalui. Mungkin kita nak 150, kita dapat kurang dari 150. Apakan daya, kita akan cuba juga. Ya. Ada ramai ramai yang telah membantu projek tongkat. Saya mengaku, saya mula berbincang dengan pasukan-pasukan bola sepak super di negara kita, seperti yang berlaku di negara Eropah, di mana Manchester United, Chelsea, Everton ada cawangan-cawangan bola sepak OKU. Jadi saya mula membawa projek ini kepada pasukan-pasukan super, dan saya amat berterima kasih kepada JDT. Kita pernah ke JDT dan tuanku memahami dan telah menyumbangkan
dana untuk tabung projek tongkat pada 2020. Terima kasih Tuan Guru. Yang tu satu semasa kita pergi ke JDT tu adalah amat baik sekali lah dalam masa yang kita perlukan dana semua tu. So bila kita dapat jumpa dengan tuanku, tuanku ada menyumbangkan lah dana sebanyak 20,000. Dia menampung untuk kita punya dana untuk projek tongkat lah. Sewaktu 2020 kan? Satu 2020. Untuk yang kita untuk program bawa Gaza, player Gaza ke sini tu lah, untuk program Palestin tu. Untuk satu program lah. Satu program saja. Sekarang dah jadi tiga. Hala tuju objektif yang jangka lama kan? Tapi semasa kita program dekat sana, itulah yang di mana betul-betul tengah orang kata jadi bualan semualah. Bagaimana kita boleh berjumpa dengan dia. Semua tu menjadi perbualan orang ramai. Termasuk saya sendiri pun banyak soalan yang di secara peribadi, macam mana kau orang pergi macam mana, sampai macam tu sekali lah. Bila kita jumpa dengan dia. Nasihat dia, dia pernah nasihat, walaupun kita orang macam ni, dia cakap janganlah terasa rendah diri ataupun putus asa. Lepas tu dia bandingkan kita orang dengan player dia. Dia cakap dekat player dia, korang tengok dia orang macam ni boleh main bola, okey lagi apa, boleh main bola apa semua. Korang jadi dia, dia mahu player dia jadikan kita orang inspirasi dia orang. Sampai macam tu sekali. Itu yang dia pernah cakap lah. Dia pernah cakap dekat kita orang itu. Bagi saya, saya telah mencapai misi saya, iaitu menubuhkan pasukan bola sepak Orang Kudung Malaysia. Tetapi saya perlu membawa pasukan ini lebih jauh, lebih jauh. Dan bagaimana? Dengan adanya program perlawanan, persahabatan, kejohanan, yeah? Dan menubuhkan dah ada. Untuk menyertai, dana adalah isu yang sering kali menjadi cabaran pada kita. Jadi kita amat berharap untuk mengadakan apa nama ni, sinergi dengan mana-mana pihak yang mahu bersama-sama kami. Kami mengajak bukan hanya syarikat, mana-mana badan di pertubuhan di luar ataupun universiti-universiti ke arah pembangunan holistik bersama dengan bola sepak OKU kita. Kami rasa kami dah bina pasukan ini, dan untuk pergi jauh ke depan, kita perlu bekerjasama. Bekerjasama dengan pihak di luar sana. Bukan hanya untuk menaja setiap kejohanan ataupun pembangunan, tetapi dari semua aspek. Okay. Harapan saya terutama untuk semua player-player yang telah terpilih untuk MPT Football Malaysia ni, buatlah yang terbaik, di mana inilah peluang yang kita ada untuk buktikan pada semua rakyat Malaysia yang kita mampu untuk layak ke Piala Dunia. Bagi saya, jangan mudah mengalah lah. So kita berjuang dulu sehabis-habisan, macam coach cakap, mengaum macam harimau. So ini kalau kita berjaya, dan saya yakin bila dia orang dekat sana nanti, dia orang akan buat sehabis baik, kita akan layaklah ke Piala Dunia, ke Piala Dunia. Boleh dialu-alukan, kita boleh dihubungi. Support kita punya social media projects, PM je kita kan. Kita akan menjawab. Kita anggota-anggota kita semua bukan hanya pemain bola sepak, tetapi active lifestyle kan, very active on social media. So semoga pihak di luar memahami perjuangan kami,
kami buat sesuatu yang murni ya. Ya, Gus. Bersukan untuk OKU eh. Betul, Gus. Nak merubah itu saja misi kami. Kami nak merubah hidup OKU tapi dengan bantuan pihak-pihak di luar. Ya.